Hari ni dalam reaksi, kita ada reaksi Mak untuk video bertitlekan Lelaki Pembersih daripada Alif Irfan. Video ni dah lama dah Mak, Februari. Tapi kita orang tak pernah tengok lagi. Dan kita orang tertarik dengan dia punya title tu, Lelaki Pembersih. Macam aku ni lah. Nampak tak? Pembersih. Janganlah habis ni. Benda ni betul Mak. Janganlah habis ni. Aku dengan Mak macam langit dengan bumi. Mak, pengotor sikit. Bukan pengotor lah Mak, bersepah. Tapi dia tak suka korek hidung, aku suka korek hidung. Siapa sih? Aku nak tanya kau, siapa dalam dunia dia tak suka korek hidung tu? Kalau dia cakap benda tu, dia fake. Kau suka kau tahu tak korek hidung tak ni nak di mat dia? Aku tak nak nampak. Aku tak korek lah hidung depan kau. Depan kau, depan kau aku korek ya, Mak? Kau lain. Kau pembersih tapi tak sopan. Aku sopan sikit. Nampak Amar dah kata aku korek buat lau, aku jentik dia. Tapi aku pemesih Amar ni bersepah sikit. Itu beza. Tapi dia tak korek dalam paku lah. Aku beza sikit. Dia macam terbalik lah aku dengan kau, Amar. Macam tu lebih kurang. Sopan. Sopan. So, Amar sopan sikit. Dia tak korek dalam orang. Sopan, angkuh. Jadi, tak apa-apa masa kita tekan play. Dia macam aku ni. Tapi aku tak korek guna jari ni, Ma. Aku guna jari kelingking, Ma. Mak aku marah aku cukup guna jari ni, Ma. Asal? Besar kata dia. Kecil-kecil sikit. Hidung aku besar. Hidung aku besar ke? Ui! What the fuck? Kepala otak dia. Tak sangat. Memang lah bahagia, memang tak payah buat kerja. Laki keman semua. Aduh, jentik merata. Tu dia, kita punya hero Malaya kita sudah keluar. Gadis-gadis. Hero gadis-gadis. Hero gadis-gadis Malaya. Kat KTM, entah siapa dia lambai aku tak tahu. Siapa dia? Angkat tangan tu, orang pun tak ada. Orang tak ada, kereta api pun tak ada. Wanginya, yang macam kenal. Alin? Angkuh gila. Awak ni siapa? Tak ingat. Shani? Shani cumi-cumi? Shani. Budak hebat aku lah itu lah. Pas kolam lengah lah. Hebat tu selesa sikit lah. Lagi, tepik makan. Dia mahu nak jumpa sini boleh buah-buah lama tak buah lah. Penat je beli tiket, Ma. Kena kereta api, kena pergi kena makan pula. Takut sangat. Kau tahu tak, sudu tu mempunyai banyak komen. Terutamanya Vibrio Goma, Treponema Palidum, Faktor Dela Gertusis. Tahu tak? Lah, kau main bedal je ni. Ni cambuk. Leader mask ke pape. Aduh. Setiap 5 saat kau spray. Lu
bukan kena pakai baju je. You kena pakai kapas gitar. Barulah kita hidu wangi yang wangi, bersih. Awak tak berapa wangi. Alis, stop it lah. Kalau you pun nak bersih, nak wangi, bukan cara dia dah. Macam mana? Ya, perfume tu bau sedap. Awak sembuh tu semua tepat gini. Sebab itulah saya sembuh. Kita kena hidup udara yang wangi, yang segar. Biar hidup bersih. Lari dari kurma mokfolia, portfolio, maras kepun sekepun dia maras kepun. Tak bau dah, dia sembuh lagi. Oh no! Oh no! Lagi! Ini bukan pembersih tu, ini fobia nama dia. Ya, betul. Germafobik. Apa benda? Oh, kayu. Macam kat kereta api tadi, tak ada orang pun. Lungsur tu tak kotor pula. Apa? Bilare memegang objek yang jatuh. Kepada mana dah? Teguk sangat tu. Wah, asyik baik dah mimpi. Okey, betul tadi. Mimpinya memang betul. Jangan bersedih, janganlah bersih, tak banyak ada cara bro. Alright. Diputuskan cinta, aku memang tak ada jodoh. Iklan ni. So Ma, ini first time aku tengok video Alif Irfan yang kelakar dan tak romantik. Tak romantik. Yes. Yes. Tak kelakar, tak romantik, tak cringe. Ya, kan semua video dia romantik. Dia macam. Yes. Maksudnya dia boleh lah buat. Dia boleh lah buat. Bila tak nak, kan? Bila tak nak. Di rumah lah. Banyak romantik tu. Yes. Tapi pada aku mah, video ni dia punya punchline memang power. Memang power. Dekat nama-nama kuman dia. Lepas tu benda yang jatuh jangan diambil tu, dia pijak je aku tak boleh tahan tu. Itu memang bangang gila kelakar Syah. Kaya teruk tu. Kalau iPhone 10 je mana lah. Tapi orang-orang macam ni, aku tak pernah jumpa lagi lah secara realiti, tapi memang wujud. Memang wujud. Orang-orang yang germafobik ni. Tak nak salam dengan orang. Dia ada fobia dekat bakteria dan kuman. Padahal kuman tu kata-kata ada. Yalah, tapi dia especially mah celah jubur. Tapi kalau bagi aku lah orang-orang macam ni aku kesian juga sebenarnya. Dia orang macam dia takut kan, dengan perasaan takut stres ah. Tapi aku tak rasa itu adalah satu ketakutan yang legit. Legit macam kata takut ketinggian. Benda tu legit pasal kalau kita jatuh kita boleh cedera, mati, kita boleh mati. Tapi kalau germophobic ni kita boleh, kalau even kalau kita salah orang pun, kalau kita rasa kotor kita boleh cuci tangan pakai sabun, pakai apa, tak mati pun. Tak mati. Sebab itulah aku rasa tu pandangan aku lah. Tapi tak tahulah kalau korang ada jumpa orang macam ni kat luar, tag kat dia orang. Kan aku tak tahulah. Kau pernah jumpa orang macam ni tak? Tak pernah. Aku tak pernah kan? Tak pernah. Rare juga benda ni. Aku rasa kat Malaysia ni tak ada kot. Ada. Ada? Ada. Serius ada? Banyak Cina banyak kena benda ni. Oh ya. Yeah. Tak tahulah. Balik kepada video. Okey. So banyak perempuan nak lelaki pembersih. Betul. Sebab apa? Diorang malas. Tapi diorang sendiri pun tak pembersih. Pembersih ni memang ada banyak kategori. Pembersih ni bukannya semua benda kena bersih, tak. Dia ada orang yang pembersih tapi dia malas. Okey, macam aku lah. Yes, kau pun bersih tapi kau malas. Sebab apa kau malas nak kemas? Sebab kau cakap jari sepah balik. Kalau macam aku mah, aku ni mah pembersih plus OCD.
Ha. Yes, aku mah tengok cadar aku kriuk sikit mah. Aku tak boleh brain lah. Tak boleh brain. Oh, aku tak boleh brain mah. Duduk senang lah. Tak senang. Tengok aku pergi betulkan. Betulkan cadar tu mah. Ha. Kalau aku macam tengok, aku tengok mah. Cawan atas meja tu, ada cawan, tak ada air. Aku tak tengok. Aku kena pergi ambil air. Aku sebenarnya tu tak komplit mah. Cawan kosong kan? Yes. Ha. Sebab aku rasa kalau cawan tu kosong, kenapa dia kena ada atas meja aku? Sama ada dia masuk dalam sinki ataupun aku refill balik air tu. Ha, mos mah tak center, aku senterkan. Yalah, tu OCD lah. Ha, jadi aku ni mampu. Biasa nak bersusun. Ha. Semua apa. Yes. Ha. Aku nampak abu pembersih antara. Pembersih ni satu kategori yang lain. Yes. Ha. So, pembersih ni mah ada banyak jenis dia. Macam kau pembersih tapi kau malas. Malas. Ha. Macam aku ni mah pembersih plus OCD. Plus OCD. Ha. Tapi korek dia orang. Ha. Tak sopan. Tak sopan. Ha. Macam aku OCD ni sikit lah. Tak teruk sangat macam kau. Aku ekstrim. Kau nak cakap ekstrim, aku rasa ada orang yang lagi ekstrim, betul-betul itu ekstremis. Ha, tapi kira kau punya OCD memang kuat juga, tinggi juga. Macam aku sikit-sikit je. Ha, tak banyak sangat. Tapi aku pun jenis macam kadang-kadang, ish, tak kena. Something macam tu kadang-kadang macam tu lah. Ha. Tapi kau tahu. Aku memang tahu, aku tahu. Aku sedar tu. Tak, kau memang teruk. Bukan OCD kau tu, kau memang teruk. Mana dia, Mak? Ha. So far, alhamdulillah lah, Mak. Kita punya OCD ni, Mak, actually bukanlah satu benda yang tak baik. OCD ni satu benda yang baik. Cuma, yelah, kita sebagai orang yang mengidap penyakit OCD tu, tak senang duduk dia buatnya bila tengok benda-benda tu tak berada di tempat yang sepatutnya. Ataupun tak menjalankan tugas sepatutnya. Ataupun tak simetri tu panggil. Dulu waktu aku bujang, bilik aku macam kau lah. Tengok rumah. Bila aku macam tu, aku susun dia rasa macam tu je lah. Dia estetik lah. Bila aku dah ada anak, aku terpaksa belajar menahan. Tak apalah, nak aku suruh kau, aku ikat je mah. Menahan diri. So lama-lama jadi malas juga lah. Aku kalau ada DNA OCD tu, aku enjek kan aku. Aku minta doktor ambil sikit darah saya ada OCD ni, injekkan anak saya bola baik tu supaya dia ada perangai OCD juga dalam DNA ni, mah. Masalah OCD bukan kat darah. Weh? Kat otak kau. Tak apa, ambil sel otak aku bagi. Transfer sel. Transfer sel otak. Kalau aku punya OCD tu kuat, aku nak anak aku OCD lagi kuat. Lagi kuat? Yes. Bawa kereta, mah. Betul dalam lane. Steering pusing. Pusing. Ngam. Teruk tu nanti tak boleh tukar lane. Yes. Bagi anak aku sendiri lagi teruk pada aku. Supaya dia jadi orang yang pembersih sikit lah. Macam tu lah cerita dia. Yelah. Okay. Okay, jadi berbalik pada video daripada Alif Irfan tadi tu, mah. Nak tahu jugalah antara ramai-ramai follower Kicap ni, adakah korang ni pembersih ataupun pengotor ataupun orang yang rajin dan juga malas? Cuba komen kat bawah. Kita nak baca komen-komen korang. Nak tahu juga korang ni jenis dia macam mana. Kongsikan sikit lah. Kongsikan pengalaman. Apa yang buat korang trigger. Yes. Macam aku jenis yang bila aku balik, wallet aku, kunci aku akan letak tempat yang sama. Bila tempat tu berubah, ada orang ubah, aku trigger. Kau trigger eh? Trigger. Kunci rumah. Kunci kau tadi aku tahu, aku tak kan ni? Kunci kat mana? Tak sopah. Benda-benda macam tu buat aku marah. Marah. Sebab nanti bila aku nak cari pakai, mana pula kunci tu? Tak suka lah. Sebab aku jenis yang aku tahu aku letak mana kat situ juga. Itu bukan pembersih, mah. Itu bukan pembersih, itu OCD lah. Bukan OCD tu? Itu OCD punya level. Tu bangang nama dia tu, mah. Siapa bangang pula? Sebab kau letak bangang, kau mengata. Aku pula mengata. Letak kunci dalam tempat kunci, mah. Key box. Kat mana key box kau, mah? Kau kena beli key box. Kalau tak ada, letak mana? Kena beli. Apa pula kena beli? Kalau tak ada, kena beli. Tak ada. Bukan kalau tak ada, letak kat mana? Tak ada. Beli tempat letak kunci. Tak nak. Itu sebetulnya. Okey, nampak tak Amar ni, mak? Nampak tak Amar ni bangang-bangang dia ni sebenarnya? Tak pula. Yelah, kau letak berata tak sopan. Memanglah. Kau yang letak tak sopan. Aku tak letak sopan. Tempat aku biasa sama je. Aku tak letak sopan. Beli tempat letak kunci tu. Nak bergaduh lah dia ni. Okey. Kau yang letak tak sopan aku pula yang letak berata. Dah. Okey guys, jumpa lagi dalam episod reaksi yang akan datang. Jangan lupa like video ni, komen video ni, jangan lupa subscribe Kicap dan jangan lupa untuk lepaskan komen di ruangan komen. Dan kalau ada video-video yang dia nak tengok kita buat reaksi, pastikan video tu tidak mempunyai copyright. Yes. Okey. Jadi itu saja, kita jumpa lagi dalam reaksi yang akan datang. Ciao.